Anda mengabdi hari ini dan biarkan anak cucu Anda bangga atas apa yang Anda kerjakan. Gimana rasanya seorang, sebutlah cucu dokter Subandi yang datang ke rumah sakit itu. Mereka selalu mengatakan, ini adalah kakek kita. Mereka mengabdi di tempat ini. Kebanggaan itu priceless. Kebanggaan itu priceless. Dan ini yang kita harus tawarkan kepada anak muda kita. Kalian mengabdi hari ini, maka bukan hanya Anda yang terima kehormatan itu saat pulang, tapi anak cucu Anda akan mendapatkan itu. Saya beri contoh satu sederhana sekali. Kita ada seorang guru namanya Bibit. Dia asisten manajer Bank Mandiri cabang Pondok Indah. Dia mengabdi 1 tahun di Majene, di pegunungan di atas. Ketika akan pulang, desa itu membuatkan semen prasasti. Di sini datang, di sini hadir guru selama 1 tahun namanya Erwin. Dicatat tanggalnya dan lain-lain. Mereka permanenkan itu. Dan saat Erwin mau pulang, jalan kaki beberapa jam itu turun ke tempat dia bisa naik angkot. Satu desa jalan kaki mengantar dia pulang. Terus sekalian itu tidak bisa dibeli. Itu bukan penghormatan. You have the honor. Anak-anak muda, Anda lakukan ini sekarang. Anda tidak kehilangan waktu 1 tahun, 2 tahun. Anda menginvestasikan for your lifetime. Dan Anda bisa dengan percaya diri mengatakan pada siapa saja, I have served my nation. Saya sudah mengabdi untuk Republik ini. Saya menjadi dokter di pelosok sana. Saya memiliki makna di tempat itu. Jangan tawarkan anak-anak muda kita dengan imbalan. Bukan itu yang mereka cari. Dan mereka akan hadir di tempat-tempat ini. Pengalaman para pengajar muda hadir di tempat-tempat ini bergenerasi. Saya, Pak, pada tadi menyebut soal kakek. Saya merasakan kalau ada begini. Karena kebetulan beberapa waktu lalu saya menerima sebuah SMS dari Mbak Alida. Alida itu cucunya, apa anaknya? Hatta. Abang Hatta, beliau menulis, Bung, saya cuma mau copy paste yang saya dapat dari satu orang. Menyedihkan juga apa sudah separah ini bangsa kita. Kasihan kakekmu, kasihan ayahku yang telah berjuang tanpa memikirkan diri sendiri harus gain apa. Berikut copy paste-nya. Keuangan yang maha kuasa. Korupsi yang adil dan merata. Persatuan mafia hukum Indonesia. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Kenyamanan sosial bagi seluruh pejabat, wakil rakyat, dan keluarganya. Ini ketika saya terima dari Mbak Alida, saya katakan kepada Mbak Alida, jangan khawatir, kita masih punya cukup stok anak-anak yang sehat dan siuman. Ini yang terbius, nggak siuman ini. Yang terbius, kita masih cukup punya stok anak-anak yang sehat dan siuman. Buktinya apa? Buktinya stok ini banyak. Yang saya sebut tadi 19.000 orang. Itu yang pernah dengar, yang menyatakan siap. Yang berangkat karena kita hanya mampu mengirimkan sedikit. Bapak-Ibu panggil untuk menjadi dokter. Mendadak optimisme itu muncul. Bahwa kita masih memiliki stok anak-anak muda yang mau mengabdi. Tapi yang tidak kalah penting, mereka yang pernah terlibat di sini dan generasi di bawahnya, seperti juga Stofia yang menjadi motor kemajuan, mereka yang pernah berada di sekolah ini selalu memiliki warisan amanah untuk meneruskan pendahulu. Dan itu bukan hanya institusi, tapi juga keluarga. Karenanya, saya bayangkan seperti Mbak Lida ini, kalau lihat ini rasanya miris. Karena Bung Hatta itu kalau mau baca pribadi saja lampunya dimatikan, bukan? Supaya beliau tidak menggunakan PLN yang milik, yang dibayar oleh negara. Hari ini mobil dinas saja platnya hitam. Poin saya adalah sekalian, rasa pemilikan pada Indonesia, rasa pemilikan pada bangsa akan meningkat luar biasa pada mereka-mereka yang ikut melakukan, dalam tanda kutip, iuran
mendirikan Republik ini. Saya beberapa waktu yang lalu pernah berdiskusi di satu tempat yang konglomerasi cukup besar, lalu saya sampaikan pada bapak-bapak manajer dan direktur di sini yang semuanya sudah doing extremely well in our society, saya usulkan kapan-kapan kalau saat nyekar menjelang Ramadan datang ke Taman Makam Pahlawan. Saat nyekar datang ke sana tidak untuk masuk ke dalam, tapi untuk saksikan mereka yang datang turun. Mereka yang datang turun adalah anak keturunan dari orang-orang yang dimakamkan di tempat itu. Dan sebagian datang dengan naik Kopaja, naik angkot. Dan kita yang hadir di situ dengan mobil. Mereka iurannya nyawa. Iuran kita apa? Anak-anak muda, iuran sekarang biarkan generasi berikutnya yang nanti akan merasakan kehormatan kebanggaan itu. Dan ini yang sekarang harus ditanamkan lagi di anak-anak yang sekolah di bidang apalagi kedokteran yang memiliki efek luar biasa besar pada masyarakat kita. Ada satu hal yang dialami oleh teman-teman yang menjadi pengajar muda ketika di pelosok. Mereka juga sering jadi dokter karena tidak ada dokter di tempat itu. Kenyataannya jadi dokter. Ada seorang anak, dia lulus geodesi ITB. Jelas jauh dari kedokteran saya rasa. Geodesi dokter. Dia menjadi dokter di sana, bukan menjadi dokter lah, artinya menjadi orang yang mengobati. Kenapa? Karena satu desa itu semuanya sakit apapun obatnya amoksisilin. Jadi imun barangkali satu desa itu. Dan dia mengajarkan seperti tabib kira-kira di tempat itu. Menjadi referensi untuk mereka. Tapi yang tidak kalah penting, dalam kenyataannya mereka itu, saya sempat tulis beberapa kejadian yang menarik sekalian. Ada seorang anak namanya Alin ini adalah lulusan ITB juga, IP-nya hampir 3,8, biologi, sudah dapat beasiswa untuk sekolah di Belanda dan dilepas sama dia. Adlin Magdalena, ini peranakan Chinese, tumbuh besar di tengah kota, ditempatkan di desa yang tidak pernah lihat wajah orang yang bukan Muslim. Seluruh populasi hanya pernah lihat orang yang agamanya Islam. Dia ditempatkan tempat itu, ketika awal hanya satu keluarga yang mau menerima, yang lain tidak, karena beda agama. Dia tinggal dalam waktu 2-3 bulan, anak ini sudah diterima seperti anaknya sendiri. Dan komunitas itu menerima seperti saudaranya sendiri. Satu ketika ayahnya sakit, diminta untuk ke dokter, tidak mau ke dokter. Pokoknya no dokter, tidak ada dokter. Meyakinkan berkali gak bisa. Tapi yang dikerjakan Alin, dia turun dari tempatnya itu ke kota, menemui dokter, menceritakan masalahnya dan direkam. Ceritakan masalah dan direkam, dijelaskan penyakitnya apa, harusnya bagaimana, konsekuensinya seperti apa. Lalu pulang lagi ke kampungnya, di pelosok sana, diputar rekaman itu sama orang tuanya, dengarkan ini Pak. Ketika didengarkan, oh iya harus berobat, dibawa ke rumah sakit, dirawat. Dan Alin itu menemani, tinggal di bawah bednya itu, ikut nginap, menemani sampai ujung. Tapi apa yang terjadi? Kesadaran di sana berubah. Bayangkan jika itu dokter yang ada, yang tidak harus seperti dia, harus mencari referensi. Konsekuensinya akan berbeda sekali. Tuhan punya kehendak lain. Alin sudah pulang beberapa bulan lalu, dan 2 minggu lalu ayahnya tadi meninggal. Karena sakitnya sudah agak parah. Tapi apa yang terjadi? Kesadaran yang berubah.